Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel D9 Today. Kali ini D9 Today akan mempresentasikan proyek yang sudah dibuat yang bekerja sama antara SMK Negeri 7 Baleendah dengan Sensei Store Bandung. Ya. Jadi untuk proyek ini saya namakan Kalrus ya. Ini alatnya. Nah, Kalrus ini ide awalnya sebenarnya sederhana yaitu dari melihat situasi kondisi ya di sekolah, bahwasanya ada aturan yang ada di sekolah, salah satunya itu adalah ketika peserta didik memasuki lingkungan sekolah itu seluruh atribut yang menutupi seragam, terutama ya seperti jaket, terus ada celana, pokoknya atribut-atribut yang dilarang digunakan di lingkungan sekolah itu harus dilepas ya. Nah, kegunaan alat ini itu adalah untuk mengingatkan ya, artinya para petugas sebenarnya ada ya, para petugas yang piket ya di gerbang itu ada, selalu mengingatkan ya. Nah, alangkah lebih mudah ketika yang mengingatkan itu otomatis, sehingga kami para petugas piket ya, terutama di bidang kesiswaan, itu mudah ya untuk menertibkan atau membiasakan kedisiplinan, terutama mengikuti aturan yaitu membuka jaket atau tidak menggunakan atribut lain ya selain seragam di lingkungan sekolah ya. Baik, untuk Kalrus ini sebenarnya asal namanya rules ya. Kalau Kang itu karena kita di Sunda ya, jadi mengangkat juga kearifan lokal di daerah kami di SMK Negeri 7 Baleendah, jadi dipanggil Kang ya. Untuk rules ini sebenarnya singkatan ya, singkatan dari Remain As Of The Laws Exist In School ya, artinya Hikaruh ini seakan selalu mengingatkan ya kepada semuanya ya tentang aturan ya, hukum atau aturan yang ada di sekolah ya. Salah satunya tadi adalah tidak menggunakan atribut lain yang menutupi seragam ya di lingkungan sekolah ya. Sebenarnya untuk fungsi utamanya, fungsi awalnya seperti itu, nanti bisa dimodifikasi tergantung dari keinginan perancangnya itu sendiri ya, terutama para penonton sekalian ya. Jadi ini bisa diperuntukkan untuk apa saja, karena nanti akan jelaskan di pembuatannya ya. Yang jelas untuk fungsinya kita memaksimalkan pembacaan darah ya dari sensor ultrasonik ya, lalu nanti akan diproses atau dideteksi hasil informasinya oleh microcontroller ya. Microcontroller apa yang nanti kita gunakan akan dibahas di bagian berikutnya. Dan untuk audionya, karena kita ingin memperkuat ya jurusan teknik audio video ini di SMK Negeri 7 Baleendah, maka sistem otomatisasi kita coba geser atau kita coba implementasikan juga audionya ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan komponen yang bisa menghasilkan suara ya, memproses informasi audio ya, yang nantinya akan dikeluarkan oleh speaker suara, seperti itu. Itulah pengantar untuk proyek kali ini. Semua yang digunakan ya di proyek ini bisa kalian dapatkan di Sensei Store Bandung. Link pembelajarannya untuk komponen-komponennya sudah ada di deskripsi. Nanti bisa kalian tinggal klik saja untuk mencari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan proyek ini ya. Untuk demonstrasinya tadi di awal sudah diperlihatkan ya. Artinya nanti Kalrus ini bisa mendeteksi ya keberadaan ketika ada orang yang lewat di depannya, maka dia akan berbicara ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke proses pembuatannya seperti apa, terutama komponen yang digunakan apa saja ya. Check this out. Baik, untuk proyek
Kang Rules, di sini kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama pasti tentu saja microcontroller Arduino. Ini yang digunakan adalah Arduino Nano ya. Yang berikutnya kita membutuhkan ini ya, DF player untuk memutar audionya ya, atau soundnya. Tentu saja pasangannya yaitu ini ya, kartu memori. Jadi nanti file audionya dimasukkan ke kartu memori ya. Jadi nanti dipasang seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya kita butuh ini ya, supaya suaranya kencang kita pakai PAM 8403 ya. Boleh ya. Boleh yang seperti ini, ada pengaturan volumenya, potensio ya. Boleh juga yang seperti ini, yang tidak ada pengaturan volumenya. Bebas. Yang mana saja bisa digunakan, namun untuk yang ini yang tanpa potensio itu harus di-setting pemrograman. Kalau ini di-setting di pemrograman dimaksimalkan, nanti bisa disesuaikan di amplifiernya. Kemudian yang berikutnya untuk outputnya kita membutuhkan speaker ya. Ini kita gunakan speaker yang 3 watt ya, 4 ohm. Lalu untuk inputannya kita pakai sensor ultrasonik ya, HC-SR04 ya, yang 4 pin dilengkapi dengan trigger dan echo. Kemudian untuk powernya kita gunakan baterai yang 3,7 volt ya satuannya. Kemudian kotak baterainya kita gunakan juga untuk memudahkan, dan limit switch untuk supaya nanti Kang Rules ini ketika diberdirikan ya, ketika dipasang itu bisa langsung otomatis on gitu ya. Paling karena kita untuk ampli ya menggunakan 5 volt, karena ini inputnya lebih dari 5 volt ya, kita gunakan IC regulator 7805. Nah, semuanya terangkai di dalam satu mainboard ya. Ini mainboard Kang Rules yang dibuat di KiCad ya. Dibuat di KiCad terus di sablon ya ke PCB dan dilarut seperti itu. Baik, untuk pemasangannya atau instalasinya bisa dilihat di gambar berikut ini. Untuk pemasangannya nanti setelah diprogram ya, nanti tinggal dipasang di mainboardnya. Baik, cus kita lanjut ke pemrograman microcontroller ya. Setelah itu baru ke pemasangannya di mainboard dan di boxnya ya. Kita boxnya menggunakan ini untuk boxnya ya, supaya lebih menarik perhatian. Oke. Baik, kita masuk ke sesi pemrograman. Di sini untuk pemrograman kita gunakan Arduino IDE ya, untuk pemrograman Kang Rules. Di mana untuk pemrogramannya kita menggunakan dua library, yaitu NewPing dan DF Player Mini ya. NewPing ini untuk program sensor. Jadi kita gunakan program example dari Arduino IDE-nya. Nah, di sini kita setting juga ya untuk trigger dan echo, sama ya seperti di KiCad, pin 6 dan pin 5 ya. Sementara untuk jaraknya, karena kita sudah shape sekitar 2-3 meter ya, untuk Kang Rules bisa membaca atau mendeteksi pergerakan atau seseorang, maka kita set di 500 untuk maksimal ya. Nah, sementara untuk DF Player Mininya, ini library untuk memplay musik ya yang ada di kartu memori ya. Nah, di sini di bagian awal atau point setup kita set dulu perkenalan atau introduction dari Kang Rules ya, seperti sapa pagi ya dan selamat datang kepada para peserta didik ya. Ya, lalu setelah itu di sini ada pembacaan jarak. Jadi ketika jaraknya antara poin 10 atau nilai 10 sampai 500, sekitar setengah meter lah
dari Kang Rus sampai 2-3 meter ya jaraknya, itu maka Kang Rus akan mendeteksi keberadaan lalu akan memplay musik nomor 3 ya, yang tentang aturan ya, yaitu membuka jaket salah satunya, dan setelah itu terima kasih begitu. Baik, itu sesi pemrograman. Untuk skate program saya akan berikan di deskripsi, jadi tinggal di download saja di deskripsi. Selain itu untuk rancangan kicket dari mainboard Kang Rules juga sudah ada di sana. So, selanjutnya kita ke bagian perakitan. Check this out. Baik, proses pemasangan ke box sudah selesai. Ini sensornya sudah dipasang, lalu amplifiernya juga sudah, speaker sudah, mainboard ya sama regulatornya juga sudah, dan terakhir powernya, baterai ya di penutupnya sama saklarnya. Tinggal kita coba uji lapangannya seperti apa. Sudah masuk lingkungan sekolah nih. Yuk, aksesori jaketnya dibuka supaya buka dan pakainya terlihat jelas. Terima kasih untuk kita menggunakan jaket ataupun aksesoris lainnya yang menutupi seragam di lingkungan sekolah. Sudah masuk lingkungan sekolah nih. Yuk, aksesoris dan jaketnya dibuka supaya buka dan seragamnya terlihat jelas. Terima kasih untuk kita menggunakan jaket ataupun aksesoris lainnya yang menutupi seragam di lingkungan sekolah. Baik, cukup sekian video tutorial dari Kitten Today kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan berikan komentar terbaik kalian di bawah ini ya. Dan jangan lupa ikuti channel kita dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update video tutorial ataupun video presentasi project dari D9TV. So, terima kasih kepada SMK Negeri 7 Palenda, terutama Lab Elektronika SMK Negeri 7 Palenda, serta tak lupa CNC Store Bandung yang telah mensupport project ini. Ya, belanja elektronika terutama microcontroller di CNC Store Bandung aja ya. So, keep creative, build your inspiration. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.